Persija terus bergerak untuk memperkuat diri dalam menyongsong Liga 1 musim ini. Mendatangkan bek asing baru menjadi salah satu bentuknya adalah Pedro Diaz, sosok yang dimaksud. Macan Kemayoran resmi mendatangkan pemain asal Brasil berusia 31 tahun itu dengan durasi kontrak 1 musim. Kehadiran Pedro yang bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri membuat pelatih Carlos Pena memiliki lebih banyak opsi di lini belakang. Kondisi ini tentu dapat membuat sektor pertahanan Persija lebih kokoh di musim ini. Bagi Pedro, bermain untuk Persija adalah harapan yang menjadi kenyataan. Sudah sejak lama ia ingin merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Saya menerima tawaran karena Persija adalah klub besar di Indonesia yang seluruh Asia tahu tentang Persija. Ketika saya di Malaysia, saya bermain dengan beberapa orang Indonesia. Saya dan dia selalu berbicara tentang Liga Indonesia. Dan saya berjanji kepadanya bahwa suatu hari saya akan bermain di Liga Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan besar ini kepada saya, kata Pedro.